apa yang mereka telah berkontribusi di Kota Bintang Bogor. Namun kita mau salah satu daripada kami mengingatkan Sahabat Julijang channel ini sampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Renyong Bung, Istri Bupati Renyong Bung. Wih, Masya Allah. Mancung rapat, rapat itu. Mulai dari mungkin sudah 20 tahun lalu ya. Kemudian seterusnya juga ibu-ibu kita akan di sini adalah seperti ibu pun mungkin ibu sudah tahu pahlawan tanpa jasa. Ya bu ya. Ini Bu Haja Artini Samsul Effendi menjelaskan para penerima sertifikat penghargaan dalam membina keluarga juga berperan aktif di dalam rangka hari ini sebagai organisasi perempuan. Membantu persalinan mulai dari rumah namanya dulu Polides, kemudian ibu bisa dengan inovasinya yang bisa membantu menjadi rumah pondok bersalin. Dari rumah pondok bersalin bisa menjadikan begini. Dan sekarang kita juga sama-sama melihat sudah ada di rumah sakit lagi. Ini perjuangan yang sangat tinggi sekali. Kita apresiasi kepada ibu. Mudah-mudahan generasi kita yang berikutnya juga akan amin. Amin. Mungkin ada ibu-ibu yang mewakili mau ini Sahabat Julijang. Ini Bu Haja Rosda, anggota IPI Kabupaten Renyong Bung yang paling senior yang menerima sertifikat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih dari Ibu Bidan membuat berbakti di Polindes, mendirikan klinik dan akhirnya menjadi rumah sakit Anisa. Amin. Untuk wanita, semua wanita tangguh, jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengatakan gelap, karena itu sudah kewajiban kita dan kodrat kita sebagai wanita. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Julijang channel, demikian komentar daripada ibu-ibu penerima penghargaan dari Pemda Kabupaten Renyong Bung.
diakhiri sambutan dari Bupati Rejang Lebong dalam hal ini diwakili staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan. Apalagi dalam ketika kita diberikan apa keahlian khusus, keahlian lebih, kita pergunakan, kita manfaatkan, kita isi hari-hari kita sampai nafas kita berbadan. Jadi kita isi terus apalagi kegiatan-kegiatan positif untuk kebaikan, untuk kebaikan kita dan semuanya di masyarakat kita Kabupaten Rejang Lebong. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang terima. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam sehat, sukses dan kita mengikuti peringatan hari itu ke 95 di ruang Pemda Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat hari ini. Pembacaan sejarah singkat hari ini. Kemal sepak pemuda dan lakonan lagu Indonesia yang persatuan dikeluarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia mengundang semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wajah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda sebuah pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan untuk kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia.
Indonesia. Melalui PTTI tersebut terjadi kesempatan semangat bulan kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang merdeka. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berdasarkan akan menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pada tahun 1935, diadakan Kongres Perempuan Indonesia Ketua di Jakarta. Kongres tersebut disambut berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama Perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuh dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari lebih kedewasaan bangsanya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia Tiga di Bandung menyatakan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan Putusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tentang Hari Nasional yang bukan hari libur, tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa hari ibu tanggal 22 Desember merupakan Hari Nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Rakyat Indonesia dengan singkatan KORI, yang pada saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember, kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kekuatan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan, tetapi juga jasa perempuan secara umum, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang hari ibu berupa setangkai bunga melati dengan kukuhnya yang menggambarkan 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak, 2. Kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak, 3. Kesadaran wanita untuk membangun persatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang hari ibu merdeka melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Hari ibu 22 Desember 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tulisan kenal, demikian tadi penyampaian Ibu Irma Yusran tentang sejarah hari ini. Ya, hadirin yang terima kasih kembali sahabat Jula yang senang, demikian tadi laporan daripada Komandan Apel kepada Pemimpin. Ya Bapak Ibu, demikian berbagi untuk mendapatkan berkah dalam kalangan Zalila ini. Kita lanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Dan yang pastinya kami persilakan untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK didampingi oleh Ibu Stapani, Ibu Ketua dan Mawar Kita Bersatuan, dan ibu-ibu, khusus ibu-ibu hari ini mendampingi dari unsur Komunitas Pimpinan Daerah tanpa terkecuali. Ya, kami persilakan untuk dapat menuju ke depan, ke meja tumpeng, pemotongan tumpeng bersama yang bakal kita saksikan secara langsung. Prosesi pemotongan tumpeng.
dalam rangka hari itu. Dan dengan tidak merah-merah hormat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jalabong didampingi oleh Ibu Staf Ahli, Ibu Ketua Dermawanita Persatuan Pemda Jalabong, dan seluruh ibu-ibu unsur Forum Koneksi Pimpinan Daerah yang hadir hari ini. Ya, ini merupakan rasa syukur kita yang melambangkan bahwa hari ini merupakan hari bersejarah bagi seluruh ibu-ibu Indonesia, terkhusus ibu-ibu di lingkup pemerintahan Kabupaten Raja Lebong. Pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ibu Hajar Bini Somsu, Bini Bini Manajemen, kami persilakan. Iya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, saat ini kita sedang saksikan secara bersama yaitu prosesi pemotongan tumpeng. Yang mana prosesi pemotongan tumpeng ini melambangkan ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ibu-ibu hebat hari ini sudah memperjuangkan hidup, jiwa dan raganya terkhusus untuk keluarga. Ini merupakan rasa bukti yang luar biasa. Pemberian tumpeng yang pertama kami persilakan. Mungkin bisa diterima langsung oleh Ibu Staf Ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan telah dipotongnya tumpeng ini, dengan rasa syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dihormati, pemotongan tumpeng yang akan kita saksikan secara bersama yang telah dipotong langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jalabong sekaligus merupakan Ketua Panitia Penyelenggara. Oke, sahabat Ibu yang senang, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, sukses dan bahagia. Terima kasih yang sudah menonton, subscribe, like, and share, serta komen. Salam sehat, sukses. Sahabat Jurjang Channel, juga ini Staf Ahli Bupati mewakili Bupati Raja Lebong menyerahkan penghargaan kepada Ibu Kabupaten Raja Lebong. Ya, Ibu-Ibu yang kami hormati, saat ini kita masih berlangsung, yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada Ibu-Ibu terhebat di tahun 2023 hari ini, yang sudah menerima sertifikat penghargaan dalam rangka peringatan hari Ibu ke-95 tahun 2023. Ya, kami persilakan itu selanjutnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jalabong yang akan memberikan secara langsung. Ya, sebelumnya secara langsung ini merupakan penghargaan apresiasi yang luar biasa dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jalabong dan gabungan organisasi wanita serta Dermawanita Persatuan Kabupaten Jalabong sebagai bentuk apresiasi buat seluruh ibu-ibu hebat di Kabupaten Jalabong yang sudah memperjuangkan terutama buat keluarga dan juga pemerintah daerah Kabupaten Jalabong. Oke, kami mohon untuk Pak Kadis memberikan secara langsung untuk Kepala Dinas DP 3 BPKB. Dan kami mohon izin untuk dari Gabungan Relawan Agama memberikan secara langsung sertifikatnya sebagai
sebagai bentuk apresiasi kepada ibu-ibu hebat di Kabupaten Gereja Lombok hari ini. Ya, kami mohon kesediaan dari Ketua Pengadilan Kabupaten Lombok untuk memberikan sertifikat secara langsung. Dan yang pastinya sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi dan semangat dari ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu hebat di Kabupaten Gereja Lombok yang hari ini menerima secara langsung dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gereja Lombok dari Kibu dan juga dari Wanita Persatuan Kabupaten Gereja Lombok. Ya, selanjutnya kami mohon kesediaan mewakili Polres Gereja Lombok. Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu ya, kami mohon kesediaan untuk Kepala Dinas Pertanian